Mila mula pengen selamat nih kiai Ponorogo. Mila kadang-kadang yang calak ini ku jadi kiai ini ramani ngandani. Soalnya apapun biasa dipakani karo calak. DPR-nya salah, kok ramani ngandani? Terus biasa diamplop. Mila niku ingkang dipun wastani samsat. Napa niku samsat? Sama-sama bangsa. Nyuwun sewu lho Pak DPR. Jenengan gelem tekan iki berarti siap ngrungokke omongan kula. Wong nyatane iki DPR-e karo wargane ampuh wargane, wargane kuat ngundang kula ngaji DPR-e urung tau. Lagi ya Allah, delok kanca-kanca niku mbok yo aja ngono-ngono banget kok karo kiai. Suwe-suwe kiai kok mung dianggep kaya dong salam, mung kaya laos. Tegese napa? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng dibuat dhisik dhewe. Sungguh terlalu. Engkau telah mencampakkan aku. Wadah. Suwe-suwe kiai kok mung kaya kondom. Wah. Butuh dinggo ra butuh dibuah. Wah, alhamdulillah nih, lurae gelem teko terus. Dongake muga-muga lurae panjang umur. Amin. Wong sak donya mati lurae urip dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina
Sayyidina wa Maulana Muhammadin Asliil Jamal wa Mambahil Kamal wa Mustaudahil Jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asol amma ba'du. Hadratul Mukarramin, para kiai, para habaib, bapak-bapak guru, dewan ustadz-ustadzah engkang estu kula takdimi, panjenenganipun para pejabat engkang kersa rawuh, nekake pejabat niku paling gampang yen ajeng pemilu. Niku biasane mboten diundang teko dhewe. Napa malih bangsa caleg, calon legislatif, calon DPR niku nyuwun sewu. Biasane yen ajeng pemilu do setorane. Bahkan mau dalu kula matur wonten Mbalong, setan, demit, iblis niku yen ajeng pemilu sami minggat saking wit-witan. Soale napa setane isin delok gambare caleg cangkeme mrenges ngelem mawake dhewe. Ila kula pesen kali bapak ibu warga masyarakat pekok. Napa? Cekok niku lak bocah cilik ra gelem mangan dicekok. Kula wong ngomong napa? Nggih, maklum soalé wedange rung teko. Sinten nggih mawon pejabat dalu menika ingkang rawuh dalam Pak Camat, Pak Lurah, Bu Brig, wonge sing pundi? Oh, sing irunge pesek niku nggih. Bu Lurah, nah niki repot meneh nih. Lah sing lanang lurah, sing wedok niku Bu Lurah, ketua tim penggerak PKK. Lah sing wedok lurah, napa sing lanang nggih otomatis dadi Pak Lurah. Nggih mboten, mosok bapak kok dadi ketua tim penggerak PKK. Lho, enten tembung lan istilah wong wedok niku biasane surga nunut neraka. Tegese napa? Pun mboten napa-napa ta mriku nek dadi tidak rapopo. Pun kersan. Muga-muga sok dadi kiai kabeh. Amin. Ono rupamu kaya gitu. Biarin nggak apa-apa. Wong wedok niku lah menang. Sing lanang jadi bupati otomatis sing wedok jadi bupati. Sing lanang jadi gubernur, sing wedok gubernur. Ini wong wedok niku pokoknya menang. Ngopo-ngopo niku nggih wong wedok. Ponorogo duwe bupati. Otomatis yang itu bupati. Mriki ana Pak Lurah, sing wedok Bu Lurah. Tapi lak sing lanang sing dadi lurah niku sing wedok, sing lanang mboten otomatis Pak Lurah. Sing wedok tentara. Nyuwun sewu, sing lanang tentara, sing wedok niku mesti langsung melu Persit Kartika Candra. Tapi lak sing wedok tentara, sing lanang urung mesti. Sing lanang polisi, sing wedok otomatis dadi Bayangkan. Mila nopo-nopo niku Islam niku ternyata mulia ke wong wedok niku tenang. Mila ono ibu kota ora ono bapak. Ono ibu jari ora ono bapak. Ono hari Kartini ora ono hari Kartono. Irian Jaya telah pulang ke pangkuan ibu Kartini. Mboten enten istilah bapak Kartono. Enten hari ibu Rono di bapak. Ono bumi rono pakmi. Bahkan wong Jepang niku gawe alat cilik kagem motor. Jenenge nggih wong wedok napa busi. Ora ono paksi kok mboten.
camat, Bu Lurah, Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, Bugi, Mbak Mudin, nopo Mbak Kaum, mboten ketinggalan Pak Polisi, Pak Tentara, mobil khusus, tukang foto. Ngaji yo kawasan Noblo. Duwi wae kawase oblong paling ngenteni sumbangane caleg. Lah wong sakniki rakyat opong diabusi saben ajeng pemilu didumi kaos iki kaya saringan. Kaya saringan sang. Ngono kuwi wis wenenge ra wong. Pol. Pol. Mila nyuwun sewu. Kula niku paham politik tapi kula mboten purun terjun dunia politik. 2016, 2017 niku pilihan Bupati Sleman. Kula disuwun kapurih dados wakil bupati. Kula jawab kula mboten pantes. Kula mboten pantes. Soale napa? Mungkin nak kula dadi wakil bupati, kula ora iso ngonek-ngonekke bupati. Lah sementara yang kula ngaji kula aja ngonekke bupati bebas. Aja ngonekke gubernur bebas. Aja ngonekke DPR bebas. Kementara nyuwun sewu yang kula dadi wakil bupati niku mungkin kali DPR niku lak mitra. Mila DPR niku nyeluk bupati saudara bupati. Bahkan nyuwun sewu presiden niku menawi sidang ke DPR niku nggih nyuwun saudara presiden. Dadi lak kula menjadi wakil bupati kula wegah. Mendingan dados kaya sakniki tapi iso ngonek-ngonekke bupati. Lah kamangka nyuwun sewu menawi kiai niku lah imane ora kuat tenanan, ilmune ora apik tenanan. Begitu mlebu dunia politik niku biasane ambyar. Mila kata sakniki dadi DPR moro-moro korupsi. Senajan to wujude kaya kiai, contone niku saking Medura bupati. Sinten Pak namine? Sinten nika namine? Sinten Bu? Amin. Jajat nyemplung kunjoro padahal cedak karo ulama lan kiai. Mila kula sering matur, kewan sing gaweane dolan ning sawah ning ladang kuwi jenenge bajing. Tapi kewan sing gaweane mangan duit ning DPR niku jenenge papan banget jenenge. Mila mang dongake muga-muga Gus Miftah istiqomah ora usah dadi anggota DPR. Isi komang orang isah dari bupati. Belum belum ini tanggung Gus komentarin dengan Pak Ma'ruf Amin di dalam kita dari wakil Presiden Jokowi pripun. Genyun saya pulang dia seneng pulang dia sedih. Sedih teng senengnya teng pun di onong NU iso dari wakil Presiden. Sedih teng pun di kelas Roh Islam niku di bawah Presiden. Padahal Roh Islam niku nyuwun saya posisi yang sangat terhormat. Mila, kula takoni kali bojo kula, abah benjan nyoblos Jokowi napa nyoblos Prabowo? Kula jawab, awakmu ora usah kakean takon aku nyoblos sapa, sing penting aku nyoblos awakmu. Lah ya bojoku dhewe napa ta? Wong kula niku sakniki pun jarang coblos-coblos. Wong soalnya kula jarang mulih. Patang dino nembe mule ketemu bojo kula mlebu kamar bojo kula mun turu duwe arep diparani anake nglilir tapi enak banget kan menderita. Bila begitu ono kesempatan langsung bojo kula tak parani, ayo bunda jamak takhir. Rapa. Maka di hari menyongsong kemerdekaan ini nyuwun sewu begitu banyak karunia dan nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Salah satunya apa? Nikmat persatuan yang harus kita jaga. Bapak Ibu rahimakumullah, wong beda niku angsal. Yang tidak boleh itu adalah berpecah belah.
Soalnya apa? Urip niku pilihan. Jangankan mung masalah golongan, jangankan mung masalah ormas, nyuwun sewu. Iman mawon niku lho pilihan. Paman syaa fal yu'min, paman syaa fal yakfur. Sing ngarep iman, iman kok sing ngarep kafir, kafir. Jadi dadi napa mawon niku mboten masalah. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Maka kalau saya sering didatangi sama teman-teman TNI, alah Gus, saat ini dari tentara itu rokoso, gajinya titik, sapi turuti, boleh proyek angel sapi turuti. Kulon jawabnya gampang, lakuin jen sing ngomong nabu tentara ini sopo. Kulak pilihanmu. Umpama zaman bian tentara tahu pena uripe saat ini keadaannya kaya ini, gini ku sing jelingi kudu nampo ing pandung ponaan. Ojo ini umpama aku ini karo kanca-kanca polisi saya itu urip luwih kepenak daripada aku. Lah kula gampang mawon jawab e, kowe mbiyen mlebu tentara iki sing ngongkon sapa? Kuwi pilihane sapa? Tapi lak jenengan duwe bojo tentara yo, oh nyeneke. Mok kongkon apa wae jawabane cuma satu. Siap dan 86 laksanakan. Bojomu tentara. Ninggalan, Pak, kang pundi? Jabung. Tumbaske dawet siap dan 86. Malam Jumat, Pak jaluk kelon siap dan 8. Wah, tapi lak wong lanang paling penak duwe bojo niku guru. Mlebu kamar takoni karo bojone, "Bapak masih ingat pelajaran kemarin?" Sing lanang jawab, "Kula lali, Bu. Ayo ulangi lagi." Bila adik-adik sing dibawa pinggi mesti takoni, kowe golek bojo sing kados napa? Kaya Abah Miftah. Masuk Pak Eko? Sorry kalian kalah bersaing. Rupa-rupa jomblo mesti. Ingat adik-adik, sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, insya Allah di pemakaman. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah pada malam hari ini, dan semakin bertambah nikmat karena degannya sudah datang. Salaman bisa mungkin bisa bersalaman. Salaman enggak. Aruna ketok rasanya. So, nah, itu ya salaman. Ini pun sama. Purwa. Kalau lupa mirang, kenapa purwa? Purwa, purwa. Niki teh adem, niki degan ora adem ora panas, niki kopi panas. Yen tak unduh kabeh mesti kula mulai anyang-anyang. Yen kulurah tanggung jawab. Ini nikmat yang luar biasa. 73 tahun kemudian bangsa ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas kesemuanya itu kula panjenengan sami warga masyarakat cekok kerajaan sesarengan dalu menika nyuwun rahmatipun Allah. Mugi-mugi kanthi pengajian dalu menika ndadosaken wasilah kula panjenengan sami mahumumnya bangsa Indonesia mendapatkan ridho dari Allah taala. Amin. Kula sering matur nggih. Indonesia niku pun merdeka 73 tahun. 73 tahun. Niku ibarat wong tuwa niku hitungane pun tuwa. Kanjeng Nabi mongon yuswane namung 60. Umure Indonesia wis 73 taun. Lah didelok sangka yuswane Kanjeng Nabi berarti awake dhewe Indonesia niku pun diwene bonus 10 taun. Pertanyaannya, sudahkah kita mendapatkan kemerdekaan yang hakiki dan sebenarnya? Maka dalu menika kula ajeng takon. Bapak Ibu, kula tak takon kali jenengan. Yen jenengan ajeng nyekolahke anak ra duwe duit. Arab ngerabeke anak ran duit-duit. Napa sing jenengan eling-eling? Allah napa sertifikat? Sing diling-iling Allah napa sertifikat? Biasane sing diling-iling mung loro,
siji sertifikat, loro BPKB. Piye carane sertifikat e dilebokke bank, BPKB ne dilebokke penggadai. Jarene menyelesaikan masalah. Apal wong kulino gadekke. Tahun 2013 teng Yogya niku masyarakat sing lebokke sertifikat teng bank BPKB ini teng penggadaian nilainya berapa? Hampir 5 triliun rupiah. Teng Monorogo pripun? Insya Allah luwih parah. Pertualannya saat ini ngeten, apa bisa dikatakan merdeka yang sebenarnya? Yang awalnya dewe ini kita asik dioyak-oyak karoba. Apa dikatakan merdeka kalau BPKB-nya masih di penggadaian? Apa bisa dikatakan merdeka yang awalnya dewe ini uripe rung sejahtera? Derek. Merdeka kok, merdeka kok soalnya bengung, orang mungkin. Mesti rong bayaran dikit kita kesal. Belum bisa dikatakan merdeka kalau hati kita ini masih susah mergo sertifikatnya tasik tenggak. Jangankan jenengan DPR-DPR niku lo nyuwun saya begitu dilantik niku SK-ne dileboke tenggak. Kula niku ngati ngapali. Soalnya jamaah kula DPRD niku kata. Begitu dilantik SK-ne dileboke bank. Soalnya napa? Nggih baleke modal wingi nyilih sadurunge nyalon. Mila begitu gajian biasanya DPRD kuwi wis ra napa gaji. Dipotong bank, potong partai, ana rompli rombongan liyan sak iku. Mila biasanya DPR-DPR ini ku namung ngandalke kunjungan kerja. Mila lan jenengan itu ora tetek atine, kula saran karo sah dadi DPR. Wong DPR itu sak nggon-nggon kelas fitness. Napa niku fitness? Awake fit atine ngenes. Apa meneh wis ana pengajian ning cekok ana pengajian kamangka biyen dapile daerah mriki arep teko ora nyumbang ora kok enak arep nyumbang kaya duwite ra mila biasane napa lak wong-wong sing ra duwe iman golek-golek piye carane golek proyek piye carane golek duit sak piturute maka kemudian muncullah kasus-kasus seperti Nazaruddin kasus-kasus seperti Anas Urbaningrum yang paling mutabir kasus-kasus seperti Setia Novanto jajat sing dikorupsi niku nyuwun sewu separuh lebih 2,7 triliun dari 5 triliun anggaran EKTP 2,7 triliun niku duntal kali Setia Novanto dan kawan-kawan. Mino nak setahun yang lalu jenengan gawe KTP niku kangenan lumrah soalnya nopo duwite durung cair mergo pun duntal kali DPR. Buangetan kan. Mila dalu menika umpama ana anggota DPR ngrungokke pengajian kula muga-muga kupinge terbuka selamat ati. Lah tersinggung mulai wae. Lah kula lak matur ngene. Kalau kaca mata kula mendhuk kan rada anget iki. Kula lak sering matur. Kiai kok mung diopas aku sih mangkat. Ajeng nyalok nyedak kiai. Delalah kiai iki rada kok. Begitu pemilu nyedak karo caleg. Napa caleg nyedak kiai mergo pengin dipilih karo kiai lan jamaah. Napa meneh kaya kula jamaah ning Yogya niku puluhan niku ngoten. Wis kuwabe rebutan. Tommy Soeharto pengen tindak ngen kula. Wingi men tindak kali Mbak Titik kali anak-anake Pak Harto do moro ngen kula. Kula ngomong oleh teko nggon. Tapi tidak boleh pakai atribut partai. Sampai kowe kampanye tak usir. Lah ngapa aku sing di omah?
Terutama kula niku pejabat, kurang tahu kula njaluk duit karo pejabat. Wong duwe Gusti Allah. Apa? Mila adik-adik itu, kamu besok kalau kamu yakin jodoh kamu itu diatur oleh Allah, jangan pernah menangis di hadapan calon suamimu. Oh. Tapi nangis sampai Gusti Allah. Ya Allah, kula pengen duwe bojo kaya Abah Rifah. Menawi mboten sakit minimal kaya tukang soteng kuwi. Bayu, Bayu. Jangan arepe pemilu nyedak kiai. Ora pengajian sak nggon-nggon layatane moro. Bila perlu melu gotong bantu so. Tapi kadang-kadang kiai ini gerodo apa kok nyedak karo calon. Soalnya apa? Pengen nguntal amplope calon. Mila kula pengen selamat niki kiai-kiai Ponorogo. Mila kadang-kadang yang calon ini ku dadi kiai ini ramani ngandani. Soalnya apa pun biasa dipakani karo calon. DPR-nya salah, kok ramani ngandani wis biasa diamplopi. Mila niku ingkang dipun wastani samsat. Napa niku samsat? Sama-sama bangsa. Nyuwun sewu lho Pak DPR. Jenengan gelem tekan iki yo berarti siap ngrungokke omongan kula. Wong nyatane iki DPR-e karo wargane ampuh wargane, wargane kuat ngundang kula ngaji DPR-e urung tau. Lagi ya Allah, delok kanca-kancane ku mbok yo aja ngono-ngono banget kok karo kiai. Suwe-suwe kiai kok mung dianggep kaya dong salam, mung kaya laos. Tegese napa? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng dibuat dhisik dhewe. Sungguh terlalu. Engkau telah mencampakkan aku. Wadah. Suwe-suwe kiai kok mung kaya kondom. Wah. Butuh dinggo ra butuh diguwah. Wah, alhamdulillah nih, lurae belum teko terus. Dongake muga-muga lurae panjang umur. Amin. Wong sak donya mati lurae urip dhewe. Pun bu, pokoknya jenengan gelem ngaji insya Allah selamat. Lah, teng Yogja niku Bu Lurah. Bon kata saat ini lurah-lurah itu yang terancam masuk bui. Gara-gara apa? Gara-gara kurang pahamnya dan banyaknya menggunakan kewenangan yang salah, terutama yang berkaitan dengan dana desa. Aku yang ngerti bu. Dana desa niku saat ini 700 nganti 1 miliar. 700 juta sampai 1 miliar. Nyuwun sewu Lurah. Teng kampung teng desa mriki asal pinten dana desa? Pinten, Bu? Sekitar 700. Wargane jenengan pinten? 3.500. 700. Niku nyuwun sewu, kalau kemudian kita tidak hati-hati, dana desa itu bisa jadi surga bagi cekok desa kerajaan. Tapi juga bisa jadi neraka bagi lurahnya kalau tidak hati-hati. Mila kula sering matur sak dene kula terus ya, supaya pejabat ini dadi pejabat sing apik. Lurah sing paling apik sak donya niku namine sinten? Lurah Bodronoyo. Bodronoyo niku sinten? Semar. Semar. Jenengan kula kandhani Bu Lurah. Senajan jenengan urung-urung. Apa ini contoh dulu lah. Tak contoh nih. Yang didelok contoh nih, ampun awak pula, seksi. Rupamu gak sakit kan nih. Seragamnya lu nasur. Oh, lah kok mengurung tak? Ya, rau besok lah pak. Yang ngomong juga TV lah. Ya tuku wah, emangnya aku bangun. Bulurah, sing jenengi Pak DPR, delok no. Semar niko tangane ono loro. Sing siji ning ngarep ngoten iki buting. Niki semar. Niki karepe nopo?
Habelum minallah. Pejabat sing apik niku mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Mila kudune sesuk jenengan Pak DPR napa Bu Lurah, begitu jenengan diputuskan jadi oleh KPU, jangan ucapkan alhamdulillah tapi ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku dadi DPR mergo dikarepke karo Gusti Allah. Selama aku jabat 5 tahun diawasi karo Allah. Pertanggungjawabane sesuk langsung karo Gusti Allah. Allah, 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 Allah. Mila biyen almarhum Ki Entus Susmono dalang kondang Bupati Tegal ingkang kala wingi sedo saderenge Ramadan. Nate begitu dadi bupati diteri sapi loro rumpuk lem. Wargane ngomong, pantos jabal syukuran. Kula ngomong, salah. Kowe kena syukuran sesuk lah wis 5 tahun jabat dadi bupati, kowe selamat iso mensejahterakan rakyat, ora nguntal duwite rakyat, ora dioyak-oyak jaksa, ora dioyak-oyak KPK, baru syukuran. Begitu kowe dadi aja syukuran. Innalillah. Allah, 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 Allah. Saniki sapa sing iso jamin dadi DPR iso genep 5 tahun? Sapa sing iso jamin dadi bupati genep 5 tahun? Buktine 6 tahun dioyak-oyak karo KPK. Contohnya Bupati Klaten. Sapa sing iso jamin? Soale napa lali filosofine Allah, 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 Allah. Sing nomor loro tangane teng pundi? Pak DPR Kulurah, tangane sing mati. Ning mburi. Lah ning mburi sing klemike sapa? Ayo. Mosok temen ra ono suarane. Allah ya punya tindak. Buka titik jos. Tangan ini kok temu di Bu, teng mburi. Pak DPR Bulurah. Tangane Semar sing ning mburi niku nyuwun sewu. Ngatung mendhuwur apa dudung mengiso. Ayo sing seneng wayang. Sing bener niku ngacung mendhuwur apa dudung mengisor. Dudung mengisor. Niki karepe napa? Yen niki hablum minallah mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Aku dadi DPR mergo dikersake karo Allah. Aku jabat diawasi karo Allah. Sesuk pertanggung jawabane karo Allah. Hablum minannas maknane napa? Metune nafas diniati rogo nguntungke wong liya, minimal orang rugake wong liya. Mila jenengan dadi DPR sing digolek ini kan apa? Manfaat. Manfaat kagum sinten, kagum rakyat. Mila dadi DPR kok aja pengen dadi wong sugih. Dadi DPR niku wakaf politik, dadi lurah niku wakaf politik. Tegese napa? Hidupmu diwakafkan untuk kesejahteraan rakyat. Mila dadi lurah, dadi DPR niku golek jeneng, mboten golek jenang. Lah golek jenang ning mirah kono, ana jenang. Jenang mirah. Apa? Ini gimana? Bulurah. Kudu ana manfaate. Mila lan jenengan dadi pejabat ana manfaate. Mang conto, Bung Karno. Ana manfaate. Amerika itu nganti medio kali Bung Karno. Kenapa nama Bung Karno sekarang harum? Jelas karena ada manfaatnya. Bandara Soekarno Hatta, Gelora Bung Karno, Jalan Soekarno. Oh, nang kaya Purwanto kok ana manfaate. Kondang jenengmu kok. Upamane ra iso kaya Bung Karno dadi jeneng stadion, minimal lak Purwanto kondang ning cekok. Dadi jeneng WC kan lumayan. Pati es saking pundi, saking tipis. Oh iya itu jenenge napa? Purwanto. Lah kudune napa? Pemimpin-pemimpin bangsa ini sudah mulai mikir manfaat iki apa? Artinya apa? Orientasinya itu bukan kekuasaan, bukan kekuasaan minded, tetapi apa? Manfaat. Kira-kira aku jadi DPR itu ada manfaatnya apa orang? Kira-kira aku jadi tentara itu ada manfaatnya apa orang? Mereka dunia belajar, aku saking Mbah Modern itu.
Mbah Mudin wong paling ikhlas sak dunyo. Ono ra mudine? Biasanya sarung ini linting yang boleh kontak kenyang ya. Mbah Mudin itu yang paling ikhlas. Sak wayah-wayah ono wong mati mangkat. Jam luruh bengi mbah ono wong mati, ayo dibungkus. Kurang tahu mbah ono wong mati, wani piro. Ora tahu jaluk opah, kadang-kadang sing mati yo nyantelali ra nyangoni. Wong modal kok nyangoni. Niku wong ikhlas. Kula-kula sering matur DPR kali Mbak Mudin ku ampuh Mbak Mudin. DPR mati sing bungkus sinten? Mbak Mudin. Mbak Mudin mati bungkus dhewe. Wong ikhlas iki. Kula niku angkat topi, angkat tangan kali tiang-tiang profesi ini kados Mbak Mudin. Mila ibu-ibu nyuwun sewu. Lah jenengan golek calon mantu sing apik, mang prioritas e. Wong kaya Mbah Mudin. Nang awakmu lak isin lak duwe mantu tentara takoni. Mantumu sapa? Tentara. Matane mendelik. Mantumu sapa? Oh, dene takoni. Mantumu sapa? Mudin. Pekerjaannya apa? Bungkus jenazah. Iso mbok sampean modal tak bungkus saiki. Ini sekarang ngonten. Pejabat itu yang harusnya berorientasi kepada nilai manfaat, tapi tereduksi dengan apa? Hanya sebatas mempertahankan kekuasaan. Mila kudune awake dhewe iki iso ngukur aku dadi pejabat ya ono manfaate apa ora. Temu diputi kula matur. Kula ketemu kali ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi saking PDI. Kula niku saking partai nemongon kedah, tapi nyuwun sewu kula sering matur. Siapapun boleh undang ngaji Gus Miftah, tetapi kontribusinya adalah kritik. Yen ora gelem dikritik ora usah ngundang ngaji. Mula gara-gara kritik kan disangoni ora apa-apa aku duit-duit. Nanti wong cekok nang nyamani aku, ora apa-apa. Lapor ke polisi. Karena itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Lha niku nganti bengok-bengok ngoten iki ana sing kandha. Napa Gus Miftah mboten wedi lak dicekel karo polisi? Salahku apa? Wong aku watawa sobil hak, watawa sobil sober. Aku pengen kancaku DPR niku selamat, aku pengen duit dulur kaya burah niku selamat. Sing jenenge obat niku mesti pahit. Pahit. Tapi nyuwun sewu piye carane ora pahit? Ya kok nganggo cara. Ana kalane ngombe obat niku nganggo banyu. Ana kalane ngombe pil niku nganggo pisang, ana kalane nganggo sego, ana kalane nganggo telethok. Kok telethok. Lah supaya mlebu ning kupinge Pak DPR kare burulah niki rasane mboten pahit. Nyuwun sewu atine kudu seneng. Atine kudu seneng. Baju jenengan niku jilbabe adik-adik pink iki. Iso dadi mulus, iso dadi rapi. Mergo siji diubah dikum nganggo ringso. Nah dikum niku rasane panas. Lah mung dikum tok ora resik kudu diucek. Diucek ora resik dibilas. Begitu dipilas supaya api di PP panas apa menerangku dereng setrika baru iso mulus. Lanjutnya dari pejabat lagi lem dikritik nyuwun sewu yo ora usah dadi pejabat yen ora gelem rumoke omongan kula yo ora usah mangkat ngaji kok sing ngundang kula warga kok kan turae dulu. Belum nanti ngotot ibu, Pak Tentara, apa aku dijengan di penjara? Ya aku salah aku ki apa? Umpama kula menyampaikan kebenaran saya ditangkap kemudian masuk penjara. Alah serah apa? Nabi Yusuf ki yo bagus mlebu penjara. Umpama aku mlebu penjara, tak kodok bagus ya kodok Nabi Yusuf. Kurang ajar, Nabi Yusuf itu cemplungnya sumur di sekitar. Ya
tanamnya atas Pak Cik. Berarti mulai ngaji Gus Mas kan longe sumur di sini. Masuk Pak. Salam ala Nabi Muhammad. Salam. Ya, suri tauladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pulau ini Pak DPR, lurah kan ingat depan ke suburnya aja sambate. Umpama gara-gara, nah lurah itu dengan petro gajinya dira. Lurah itu gajinya titik, tak kaget. Milo begitu lurah itu wani nyala, terus paham gaji itu mau titik. Soalnya apa? Pengabdian. Rezekinya saking pun nih, orang nyangkau kantor kelurahan. Tapi biasanya yang melayani masyarakat kanti ikhlas, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Duh, milo nongol bukan, tak ada yang bisa dibantu? Lalu rasanya kurang ajar, lo bukan tertakon nih, ada yang bisa dibagi? Canggamu. Ngerti nih, Kanjeng Nabi itu sholat, di belakangnya sahabat. Rasulullah pilih presiden. Rasulullah pilih khalifah. Jazirah Arab itu tanah kekuasaannya Rasulullah. Satu ketika sholat. Allahu Akbar. Setiap kali pergerakan sholat, ada suara gemuruh dari perutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, sahabat bertanya, "Rasul, saya mendengar ada suara-suara bergemuruh dari badan Rasulullah. Itu suara apa?" Kanjeng Nabi nutupi, "Ora apa-apa, Bro. Aku ora apa-apa." Sahabat ngeyel, "Mboten Kanjeng Nabi, kita semua yang ada di belakang mendengar ada suara bergemuruh dari badanmu." Akhirnya nopo? Jubah Kanjeng Nabi dibuka, kaget. Ternyata apa? Ada selendang, ada sehelai kain yang dililitkan di badan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kain tersebut ada batu-batu kerikil. Jadi suara itu ternyata suara kerikil yang bergesekan antara satu dan yang lain. Lanjut apa? Padarane Kanjeng Nabi ini ketok, kuru, ketok, kerempeng. Akhirnya para sahabat sambil tanggap, ada apa wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Sudah 2 hari 2 malam saya tidak makan. Dan apa Kanjeng Nabi lagi sambat kalau sahabat lagi sambat kalian rakyatnya. Sehingga para sahabat mengatakan, "Rasul, kenapa tidak bilang kepada kami wahai Rasul? Kalau seandainya engkau mengatakan kepada kami, pasti akan kami bantu. Toh engkau adalah nabi kami, engkau adalah presiden kami, engkau adalah pemimpin kami." Apa jawaban Rasulullah? "Saya tidak mau merepotkan rakyatku. Saya tidak mau merepotkan umatku." Mila kudune pejabat nih kok isen dia jadi pejabat kok pamer bondo, pamer sukit. Yang gue mobil apik kalau midul di pamer kita rakyat. Tapi dengan rasa kaget ya DPR itu mulio. Ingat DPR itu wakil rakyat. Mila yang cekok pengen sukit terus diwakili karo DPR. Tiang cekok pengen duwe omah apik diwakili karo DPR. Pengen yang luar negeri diwakili karo DPR, nyemplung ngerokok diwakili DPR pusat bro. Allah kalau kelompian Pak DPR, lanjutkan tau kelingan pesawat Sukhoi sing dijajal di kolak Tibon Gunung Putri Bogor. Nah, pulau takut kalau seandainya 560 anggota DPR numpak pesawat Sukhoi nabrak Gunung Salak, kira-kira sing selamat piro? Kanca kula jawab, "Mati kabeh, salah." Ono sing urip salah. Kalau 560 anggota DPR numpak pesawat Sukhoi nabrak Gunung Salak, berapa yang selamat? 250 juta rakyat Indonesia. Turun. Masuk aja. Nanti kalau takon, apa Pak DPR? DPR kali polisi itu hebat budi. Buat DPR, Kapolri kayak so, jadi Kapolri dipilih kalau komisi terlalu bidang hukum. Oh, mata tunggu. Yang DPR kali tenang. Wah, hebat panglima, hebat DPR. Panglima TNI so, jadi panglima itu dipilih oleh komisi satu. Komisi satu bidang keamanan, informasi dan luar negeri. Yang DPR karo presiden, yo apa DPR? Jokowi iki iso nyalon, kuwi sing iso nyalonke partai, partai iki sing duwe yo wong DPR. Ngoten iki. Ora ketakonku.
yang DPR kalian Kanjeng Nabi batu bibis mumet gas. Akhirnya kula jawab, kowe takon apa DPR karo Kanjeng Nabi? Ya wedi hae Pak DPR. Lah kok ngoten Gus, nggih. Wong Kanjeng Nabi wedi karo Gusti Allah DPR belas rabi karo Gusti Allah. Wis sama DPR iki kan belum sabar ikhlas insyaallah Allah wis lamun. Nanti awakmu mulai sesuk ra dadi meneh gitu loh. Tak dengake awakmu dadi. Tak setrika nganti resik. Bu. Maka kula pesen. Jangan pernah memilih pemimpin-pemimpin yang hanya mengandalkan uangnya untuk mendapatkan jabatan. Kok ana caleg ora nggonmu nggawa beras tompo ning berase, ning ra usah mok pilih wong. Ngono wae. Wong Kanjeng Nabi pun nyemotaken kula panjenengan sami arasi wal murtasi finar, sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Kita alam DPR nyogok rakyat niku neraka. Rakyat sing nampa sogokan niku nggih neraka. Tak takon kali ibu ibu cekok. Jenengan kira-kira pilih pundi? Nyogok napa disogok? Malah sogok-sogokan iki apa? Napa wonten go jaman sakniki ra ngetokke duit dadi DPR kata lho. Pak DPR, kanca kula niku ora ngetokke duit. Ning mergo srawunge apik, gelem teko ning rakyat iku sak wayah-wayah. Niku ora ngetokke duit iso dadi. Tapi kata tiyang niku ngetokke duit e uwo kae. Rakyatmu calon niku ngetokke duit e oke, tapi mboten dadi. Soale napa? Tegelem teko yen ajeng pemilihan tok. Ini kita ambil sumbangan buah apa banget tuh Pak DPR, calon DPR mau ajeng bangun jalan, bantu aspal. Pak calon DPR ajeng bangun masjid, bantu semen. Biasanya lara jadi di jaluk meneh. Aspalnya jaluk meneh, semennya jaluk meneh. Sing lucu yen ku lho, ajeng nyalon nyumbang bandu son ning kampung. Delalah ora jadi. Tak telepon, yen arep mau jikuk, jumpuan tumpah ono dewe. Kulo pengen Pak DPR, lurah jenengan diselametke karo Gusti Allah. Orang mau amin ta? Amin. Telat malaikate minggat. Saya pengen negara ini mendapatkan pemimpin-pemimpin yang diridhai oleh Allah. Amin. Amin. Yang senantiasa memberikan nilai kemanfaatan untuk rakyat. Amin. Amin. Yang senantiasa tidak mementingkan hidupnya tapi mementingkan rakyatnya. Amin. Amin. Jabatannya untuk menyelamatkan rakyatnya tidak hanya untuk kesenangan pribadinya. Amin. Amin. Oh, niku buaga. Buaga. Entengan. Wongen kula entengan manfaat. Manfaat. Oh, muka-muka Indonesia sesuk sinten kemawon presiden nih iso nyelamet ke negara nih. Amin. Amin. Ora usah padu mergo jenengan beda pilihan Prabowo karo Jokowi. Sing paling jenengan kudu eling-eling mbok sing dadi Prabowo napa Jokowi tetep mawon jenengan tetep tandur ning sawah. Sing gagang yo tetep bakul ning pasar. Nggih napa mboten? Padu kok karo tanggane gara-gara pilihane presiden beda. Kowe loro, kowe sing tilik tanggamu ora Prabowo. Kowe mati sing layak tanggamu ora Jokowi. Ora sak nyenyekan pendukunge Jokowi, nyenyek pendukunge Prabowo, kampret. Pendukunge Prabowo nyeluk pendukunge Jokowi, cebong. Gara-gara pemilu sing siji dadi kampret, sing siji dadi cebong. Bu, ayem-ayem mawon, kaya rumah tangga itu lho. Wong pilihan legislatif presiden iku lak namo semenit to. Dandane sak jam nyoblos e semenit. Marep ning TPS ibu-ibu sing dibape biru iki. Tuwandane tenanan. Begitu mlebu TPS nyoblos e mung sak menit blung rampung. Mendingan kowe ning omah karo bojomu nyopote baju semenit nyoblos e sak jam.
kowe rodong, Bro. Tapi belum bojo. Bojo ya dilawan. Aku digiles hati kula. Bojo ayu iku nyepaki tangga. Bojo elek ayo ditelateni. Bojo tuwa muka-muka gendang mati.